inilah tempatnya persis pertempuran itu terjadi. Alhamdulillah, jamaah umroh dari surau setelah sampai di medan Uhud, tempat peristiwa peperangan Uhud yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Insyaallah nanti akan diawali dengan berziarah ke makam syuhada dan lanjut dengan mengulangkan peristiwa yang terjadi dalam pertempuran Uhud itu sebagai peristiwa yang patut dan harus menjadi pelajaran berharga bagi umat sampai kapanpun. Insyaallah. Semoga semua jamaah yang berumrah kali ini bisa mendapatkan hikmah dan membawa perubahan kepada yang lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Ziarah ke makam syuhada dengan memakai adab berziarah kubur, yaitu dengan menghadirkan hati dan mengingat tujuan dari berziarah kubur adalah untuk mengingat kematian. Bukankah Nabi mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirukum bil maut. Tujuannya mengingatkan kita kepada kematian. Semua kita pasti akan menemukannya. Cuma persoalannya siapa yang dahulu dan kemudian saja. Tetapi kita hadir sekarang di hadapan maqam atau kuburan orang-orang yang telah qaddamul husna, telah memberikan yang terbaik untuk umat, untuk agama. Dan tentu kita yakin mereka adalah orang-orang yang beruntung dalam kehidupan dunia, bertemu dengan Rasul, berjihad fi sabilillah, dan mendapatkan surga jannatul na'im. Tentu tugas kita sekarang adalah bagaimana mengikuti jejak-jejak mereka. Adabnya kita menghadap ke sana dan mengucapkan salam kepada para syuhada sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Ke makam syuhada. Mari kita baca assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah lalahiqun wa nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Nah, inilah makam syuhada. Ada 70 orang sahabat yang syahid di medan Uhud ini. Di mana tempat peperangan? Ya, di daerah ini. Inilah tempatnya persis pertempuran itu terjadi. Nah, sedangkan pasukan dari Makkah datang dari arah sana. Kaum muslimin menunggu area ini. Menjadikan Bukit Al-Ainan, bukit kecil itu di hadapan mereka, dan di belakang mereka adalah Bukit Uhud yang mungkin menjadi penghambat supaya jangan ada yang datang menyerang dari belakang. Nah, tapi peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi umat Islam. Semenjak peristiwa ini terjadi sampai kapanpun, bagi siapa yang mengambil i'tibar. Akibat dari kelalaian dan lupanya sebahagian dari kaum muslimin dengan pesan Rasulullah, akibatnya kita lihat 70 syuhada berguguran. Di antaranya adalah paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib yang ma'ruf dikenal dengan Sayyid Asyuhada, penghulu para syahid. Nah, bagaimana peristiwa itu terjadi? Nah, kita lanjutkan di atas bukit itu supaya lebih. Ayo. Sekarang alhamdulillah sekarang kita berada di atas bukit
Al-Ainain namanya dulu. Nah, Bukit Al-Ainain atau Jabalul Ainain. Namun bukit ini kemudian terkenal dengan nama Jabalur Rumah namanya. Jadi Bukit Pemanah. Nah, kenapa dinamakan Bukit Pemanah? Tadi saya sudah ceritakan di dalam bus perjalanan pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah menuju ke Uhud, yang kemudian di perjalanan, di awal perjalanan dipengaruhi oleh tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, yang akhirnya dia bisa mempengaruhi 300 orang dari jumlah 1000 pasukan, sehingga akhirnya yang sampai ke Uhud lebih kurang 700, dan pasukan yang akan dihadapi lebih kurang 3000. Nah, berarti satu orang mukmin akan berhadapan lebih dengan satu orang dari tiga orang. Tetapi dakwah harus tetap berjalan, jihad dan tidak boleh harus berhenti. Nabi lanjutkan perjalanan. Nah, sampai di tempat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat strategi. Strateginya adalah beliau segera sampai sebelum pasukan dari Makkah sampai ke Medan Uhud. Beliau jadikan Bukit Uhud sebagai benteng pertahanan di punggung beliau. Nah, sedangkan pasukan dari Quraisy akan datang dari arah sana menuju ke arah pasukan kaum muslimin. Dan kita tahu bahwa dari sisi persenjataan dan alat perang, kaum musyrikin Mekah lebih unggul dari kaum muslim. Mereka punya pasukan berkuda. Sedangkan kaum muslimin hanya sedikit saja. Nah, karena itu harus ada strategi yang tepat. Caranya adalah biarkan pasukan infanteri pejalan kaki berhadapan dengan pasukan berjalan kaki. Tidak dikacaukan oleh pasukan kavaleri, pasukan berkuda. Nah, bagaimana caranya? Nabi tempatkan 50 orang pasukan pemanah di atas bukit ini. Nah, apa tugas pasukan pemanah ini? Kata Nabi, "Indahu anna khuyula Quraisy." Tugas kamu sekalian adalah menahan pasukan berkuda Quraisy jangan sampai masuk ke medan tempur. Hujani terus dengan panah. Tentu kuda tidak bisa masuk. Dan biarkan pasukan pejalan kaki dengan memakai tameng, tentu mereka bisa berlindung dari panah berhadapan dengan kaum muslimin. Nah, strategi inilah yang berhasil, sehingga yang maju berhadapan hanya pasukan pejalan kaki saja, dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Sedangkan pasukan pemanah dipimpin oleh tokoh-tokoh pemuda Quraisy yang kemudian menjadi panglima besar umat Islam, Khalid ibn al-Walid. Waktu itu belum masuk Islam. Ikrimah bin Abi Jahal yang membawa dendam karena bapaknya mati tewas dalam perang Badar. Nah, pesan Nabi kepada pasukan pemanah, tetaplah seperti itu. Fala tanzilu, jangan kalian turun dari bukit itu hatta ursila ilaikum, sampai aku utus orang membawa pesan dari saya, turun baru turun. Bahkan di dalam satu riwayat di dalam kitab tarikh kita baca, walau yatakhattafuna at-tayru, walaupun kami dimakan burung bangkai sekalipun di bawah, tapi kalau tidak ada perintah turun, jangan turun. Itu yang dipesankan oleh Nabi, 50 orang pasukan di bawah pimpinan Abdullah bin Jubair namanya. Berhasil strategi itu, dan kaum muslimin dengan semangat jihad mereka, dengan kekuatan mereka, dengan strategi mereka bisa mengalahkan pasukan infanteri pejalan kaki dari kaum musyrikin Mekah. Sehingga akhirnya mereka lari tunggang langgang, tidak sanggup berhadapan dengan kaum muslimin, walaupun dari sisi jumlah dan persenjataan mereka lebih hebat. Tapi iman, semangat perjuangan tentu lebih pada umat Islam. Karena mereka tidak takut berhadapan dengan maut, karena janjinya adalah syahid. Nah, melihat pasukan Quraisy sudah lari, tentu mereka melarikan diri dalam keadaan kekalahan dan ketakutan, meninggalkan apa saja yang mereka bawa. Maka berserakanlah
harta-harta yang bisa dijadikan sebagai ghanimah, harta rampasan perang. Tentu itu dipungut oleh para pejuang yang ada di bawah dan disaksikan oleh 50 orang di atas. Nah, ada yang mengatakan inilah yang menggoda. Tapi ada juga yang mengatakan mereka menganggap bahwa pasukan telah kalah. Orang Quraisy sudah kalah, apalagi mereka lupa pesan Nabi, jangan turun sampai ada perintah turun. Walaupun diingatkan oleh panglima mereka Abdullah bin Jubair, tetapi godaan untuk turun lebih berat, lebih kuat dibandingkan peringatan yang disampaikan oleh panglima kompi mereka. Akhirnya turunlah pasukan pemanah. Artinya apa? Tameng kaum muslimin telah hilang. Nah, inilah yang dilihat oleh Khalid ibn al-Walid. Kalau balik menyerang, tidak akan bisa ada yang menghadang. Tetapi Khalid tidak berani untuk langsung. Kenapa? Karena bisa jadi kalau berhadapan langsung berisiko besar. Karena itu dia buat gerakan melingkar, berputar ke arah sana, dan terus masuk dari belakang. Menghantam pasukan kaum muslimin yang sedang dalam keadaan euforia mendapatkan kemenangan. Nah, disinilah terjadi kocar kacir. Berguguranlah para sahabat yang memang sudah tidak siap lagi berhadapan, dan gugur Hamzah bin Abdul Muttalib, ditombak secara curang, bukan berhadap-hadapan, oleh Wahsy, seorang budak dari Habasyah yang kemudian dia disewa, dijanjikan kemerdekaan kalau bisa membunuh Hamzah. Terutama yang menjanjikan itu adalah istri dari Abu Sufyan, Hindun binti Utbah. Kenapa? Karena Hindun ini dendam dengan Hamzah, bapaknya, pamannya, dan saudaranya dibunuh dalam peperangan Badar. Kalau Wahsy bisa membunuh Hamzah dengan melemparkan lembingnya dari jauh kepada Hamzah, dan Hamzah mati, maka janji adalah kemerdekaan. Dia seorang budak. Nah, itu dilakukan. Dan ternyata benar, Hamzah dibokong oleh Wahsy dan gugur. Bahkan sesampai ketelah gugur Hamzah, tubuhnya disayat-sayat, dimuslah namanya. Telinganya, hidungnya dipotong, telinganya. Dan bahkan dadanya dibelah. Nah, tidak hanya Hamzah saja, Hamzah radhiyallahu anhu, gugur di sini ada Khaisamah. Dan gugur da'i pertama Nabi yang diutus ke Madinah, Mus'ab bin Umair al-Abdari. Kacau balau. Nah, ketika kondisi seperti itu, Nabi SAW hanya dibentengi atau dikelilingi oleh 9 orang sahabat. 2 dari muhajirin, 7 dari kalangan Ansar. Nah, mari kita analisa begitu cintanya orang-orang Ansar kepada Nabi. Apa kata orang-orang Ansar ketika melihat pasukan Quraisy sudah mengarah kepada Nabi semuanya? Setelah Mus'ab bin Umair al-Abdari gugur. Kenapa? Karena Mus'ab ini perawakannya mirip dengan Nabi. Nah, dan dia memakai mungkin topi sehingga tidak terlihat. Nah, ketika orang mengira bahwa itu Nabi, dia diam saja. Supaya musuh menuju ke arahnya. Ketika dia gugur dan ada yang sadar bahwa itu bukan Nabi. Kemudian ada Ibnu Kuma'ah namanya. Dia lempar Nabi dengan ketapel, terkena topi baja Nabi, putus tali pengikatnya dan ada pakunya itu menancap di pipi Nabi, dan gigi Nabi yang 2 di depan ini patah. Nah, melihat itu bersoraklah orang-orang Quraisy, mengatakan Muhammad telah mati, Muhammad telah meninggal. Padahal Rasul dikelilingi oleh 9 sahabat